Baik lagi sama Tukis Gaming Indonesia di Diri Harian. Nah, hari ini gue mau lanjutin adventure lagi guys, karena kita udah kelar yang 91-95. Sekarang gue mau kelarin adventure yang selanjutnya, itu Rich Market dari 96 ke... ini berapa terakhir? Bosron berapa tuh Bosron? 96 sampai 910 gitu? Ya, mungkin ya. Langsung aja nih guys, gak usah berlama-lama, kita langsung main. Lawannya ada Mosong sama Panda. Ada Panda di situ. Langsung aja kita tap juice. Kita coba pakai skillnya Chris. Pandanya lagi mabok. Pandanya mabok kayak kocak. Awas. Ini gak langsung mati loh, mereka kuat juga. Pakai skillnya ini deh, apa Yushin, ayo Yushin bunuh. Si Panda bukannya makanin bambu, malah mafok-mafokan. Bilangin ntar Pak RT nih, biar di penjara. Gak di penjara juga sih, soalnya gak ada larangan di penjara juga. Oke, okay, nice one. Wah, ini Panda bener-bener. Wah, tapi gue seumur-umur gue gak pernah kayaknya deh dapet Panda nih guys. Yang Panda nih seumur-umur gue gak pernah dapet. Dan gue jadi hampir kurang tahu skillnya tuh si Panda ada apaan aja. Itu apaan? Flame. Dapet itu ya, burn damage, burn per second ya. Jadi dibakar, hampir sama kayak Gift berarti ya, yang itu ya skill burn. Ya, tapi easy. Ya orang masih easy ya, gampang lah. Kecuali normal ya kali easy. Next zone kita babat di 97. Sama, komposisinya pakai aja yang sama. Berarti gue mau coba ngancurin pakai siapa nih, si Ray. Ih, gak langsung mati, mereka kuat juga ya. Apa gara-gara si S-nya gue copot ya? Iya, S-nya gue copot nih, jadi kurang-kurang greget damage-nya. Ntar S-nya mau gue pasang lagi deh guys. Bunuh-bunuh. Langsung pakai Nimble Lethal Blow. Blow, blow, blow. Come on, come on, come on. Oke, belum rata semua. Pakai piercingnya ini deh, Yushin deh. Ayo, piercing. Gak usah deh, gak usah piercing. Satu kali hit aja itu Mosong, hajar-hajar. Tapi seharusnya Mosong punya defense immune sih, cuman gak tahu deh. Gue lupa, seharusnya Mosong sih ada defense immune, cuman gak tahu juga, gue lupa. Udah banyak hero-hero yang gue lupain. Tapi hero pertama yang gue dapet dulu guys, pas pertama kali main, itu kalau gak salah gue ngambilnya Ray. Dan itu terus gue dikasih apa ya, hero bintang 5 dari friend, dari teman gitu, dari friend apa gitu gue lupa, yang friendship. Nah itu dapetnya Mosong. Itu jadi hero pertama gue itu baru Ray pas sama Mosong. Jadi udah lama banget gue gak pakai lagi Mosong. Udah agak-agak lupa skillnya Mosong. Yang gue inget Mosong itu dia skillnya ada yang stun buat 5 orang dalam raid tertentu gitu. Oke, okay. Ntar lo ada yang mau gue ganti. S-nya gue masukin aja nih, ganti si Yushin. Langsung 98. Masih di kota Cina. Langsung aja piercing. Kan sakit. Emang S gak boleh dilepasin deh. Kombinasi bagus banget sama Ellen. Damage gue jadi mantep banget. Nggak ngedown, Nimble Lethal Blow, GG, percing. Tapi nyaris mati semua ya. Tinggal, Beilong. Pakai skill itu debuff duration. Kebuka. Siapa yang kebuka? Orang gue diganti Yushin ya, iya Yushin udah gue ganti, percuma jadi nggak ada yang kebuka. Black Cross gak mempan digituin. Harus dipukul, bener-bener harus dipure dipukul. Kecuali kayak skill-skillnya Giparang, skill-skillnya
Hero baru yang dari Blaze Blue si siapa? Ragna ya. Ragna itu juga ada chance 2 kali hit, jadi kemungkinan bagus banget kalau buat ngatasin yang kayak Black Rose, kayak Lubu, kayak Teo. Cuman tetap lebih bagusan Giparang. Oke, langsung next zone 99. Yayoi, Tsubaki Yayoi. Nih dia Ragna the Blue Ridge. Si Ragna the Blue Ridge. Langsung aja. Langsung aja hajar. Piercingin, piercing. Rata. Oke, langsung di Blatter Blow. Ya, yang Blatter Blow abis itu enggak usah deh gua pakainya Digger Deluxe. Eh, salah dia defense immune. Tung, nol kan di situ. Dia enggak apa-apa. Sakit 400-an. Lumayan. Belongnya mati. Ah, langsung aja berarti pakai Ace. Dur 7600. Hilang langsung palanya. Nice one, nice one, nice one. Taking sound masih bagus suara gua. Next zone, karena dulunya itu gua waktu kecil itu sering banget yang namanya ikut paduan suara. Tapi semenjak gua masuk SMP, gua udah gak ikut paduan suara lagi guys. Gitu, jadi skill-skill menyanyi gua tuh masih ada-ada sedikit. Aduh. Ini yang terakhir ya? 9-10 ya? Lawan Belong. Oke, kita lawan Belong. Jangan takut lawan Belong. Ayo kita pakai skillnya Ellen. Ellen belum pernah gue pakai skillnya. Tapi nggak langsung mati. Tapi kena paralyze. Bukan paralyze sih, listrik ya. Kalau Ellen listrik. Nice one. Langsung coba kita buka pakai Ray. Ah, nggak deh. Berarti kita buka dulu pakai si siapa? Ace, skillnya Ace. Kita buka dulu tuh. Damage immune. Oh ya, gue selama ini salah nyebutin, ternyata itu poin defense imun. Ada tulisannya tadi itu damage imun. Jadi anti serangan mungkin ya. Karena itu bukan skill pasif, tapi skill buff. Gitu. Waduh, banyak yang pusing. Udah, hajar dulu deh pakai Nimblet Blow. Terus kita hajar pakai Black Rose. Ah, tahan. Untung gue bawa Chris. Bisa apa namanya, bisa life drain pas mati. Tumben langsung mati. Biasanya kalau Belong bintang 6 itu nggak bisa sekali pakai skill buffnya, debuffnya si Black Rose. Karena kan 3 turn, si Black Rose 2 turn. Cuman tadi langsung mati tuh. Udah ke lobby. Udah ke lobby kelar. Hah? Bad changer. Ini Lubu nih. Bisa dapat Lubu gitu? Wah, nggak tahu tuh. Crimson Canyon ya? Oke. Kita lihat dulu quest. Ini kalau nggak salah ada quest apa ya? Ini yang ini nih. Western Empire. Selesaikan easy step dengan 3 star. Maksudnya Empire tuh kelarin ini ya? Adventure yang ini dikelarin nggak sih guys? Jadi ini semua Crimson Canyon, Shake Peak. Itu harus bintang 3 juga ya? Kalau kalian tahu itu nyelesain questnya harus apa, kasih tau gue ya di section comment guys. Jadi, yap. Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Dan kalian juga bisa ngasih gue kritik dan saran di section comment agar kedepannya gue bisa improve kesalahan gue di video kali ini. And see you di next video. Bye-bye.